What's up guys, welcome back to my YouTube channel. Sekarang gue berada di BIP yang dimana gue di sini mau ngeprank. Gimana sih kalau misalkan gue nyanyi di depan publik? Pertama itu gue pingin lihat mereka nilainya berapa kalau misalkan gue nyanyinya nggak serius, lagi nyanyi suara fals gitu kan? Mungkin mereka nilainya pasti biasa aja gitu kan? Terus abis gitu nanti terakhir-terakhirnya gue mau kasih suara gue yang benar-benar bagus. Halo kak, boleh minta waktunya sebentar? Jadi gini, aku besok kayaknya ada mau ikutan audisi gitu. Cuman aku minta pendapat. Nanti aku nyanyi beberapa lagu. Nanti boleh komenin suaranya bagus apa enggak? Ya. Menyambung. Kayaknya suara gitarnya beda ya sama suaranya. Beda. Gak masuk. Bisa melecah. Boleh coba sekali lagi. Bisa, yakin. Salah, salah. Bisa menang maksudnya. Thank you. Kak, sorry kak, kakak kenapa yang sama saya? Tuh kameranya. Saya dulu. Yoi, thank you kak. Permisi. Oh ya, boleh minta waktu sebentar? Boleh. Jadi saya di sini mau nyanyi. Soalnya besok saya ada mau ikut audisi gitu. Saya mau minta pendapat dulu nih sama kakak-kakak yang ada di sini. Jadi saya nanti mau nyanyi, minta pendapatnya nanti ya. Boleh? Boleh. Lirik lagi. Izinkan ku mencuri bayangan wajahmu. Maafkanlah, andai lagu ini mendang. Aduh. Maaf, mas. Lupa lirik, sorry. Gimana pendapatnya? Bagus gak? Bagus apa ya? Kurang ya? Okay deh, aku coba. Boleh minta sekali lagi? Sekali lagi. Gak apa-apa ya? Gimana?
Oke enggak? Oke, ini oke. Ini oke ya? Oke. Oh my god, jadi bisa ya buat besok nih aku ya? Bisa banget. Ya udah, makasih buat waktunya, thank you loh. Sukses. Amin. Dari kakak di prank sama saya. Ah, itu kameranya di belah situ. Say hi. Thank you loh buat waktunya ya. Ya, yang masih kecil biasa. Iya. Terus gede. Ini sih kakak. Oh ya, boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Aku mau apa namanya? Mau nyanyi di depan kakak. Aku mau tahu nih pendapat kakak gimana suara aku, bagus apa enggak? Boleh? Boleh. Tapi suaranya gimana? Oke gak? Jelek. Jelek. Serius kak? Jelek ya? Iya. Aduh. Yaudah deh, aku coba nyanyi satu lagi deh. Boleh ya? Boleh. Hadirnya dirimu berikan suasana baru. Kau buat aku terlena oleh gimana kalau sekarang? Sip. Bagus ya. Aduh, kan lagi. Makasih banyak loh buat waktunya. Thank you ya. Aku tadi buat prank aja, Kakak. Jadi Kakak kena kamera di sana. Bye. Oh my god. Thank you loh buat waktunya loh. Boleh minta waktunya sebentar? Boleh. Saya di sini mau nyanyi. Nah, saya mau minta pendapat buat kalian. Bagus apa enggak gitu. Boleh ya nyanyi? Boleh. Pagi ke pagi ku terjebak di dalam ambisi. Seperti orang-orang berkasih yang gila materi. Aku mau nyanyi satu lagu lagi. Boleh? Boleh. Yang tadi ya. Bukan jalan mencari peran keluar dari
gimana? Bagus banget. Oh ya, bagus banget. Oh, berarti sekarang oke ya? Bisa ya, soalnya aku besok ada mau ikutan audisi. Berarti bagus ya? Fix ya? Boleh ya, moga aja menang ya. Amin. Makasih buat waktunya. Iya. Boleh minta foto enggak? Oke, yuk. Tadi kamu di prank sama aku. Saya dulu dong. Kamu kenal enggak aku siapa? Kenal. Oh, kenal ya. Oh my god. Sih, boleh numpang boleh minta waktu sebentar. Jadi di sini saya mau nyanyi, boleh? Boleh. Terus nanti pas nyanyi saya mau minta pendapatnya bagus apa enggak. Boleh ya? Boleh. Kakak kena prank sama saya. Itu kameranya. Saya hai dulu, Kak. Oke, okay, thank you buat waktunya ya. Halo, Kakak. Boleh minta waktunya sebentar? Jadi, saya di sini mau nyanyi. Nanti saya mau minta pendapat bagus atau enggak suaranya. Soalnya teman-teman saya banyak bilang katanya suara saya jelek. Ya, barangkali Kakak mau dengar saya nyanyi gitu kan. Boleh ya? Boleh? Oke. Thank you.
kayaknya kalau kakak ya. Amin. Kakak tadi saya prank. Oh iya. Jadi iya itu kameranya tuh. Say hi. Thank you loh buat waktunya. Oh my god. Ini sebentar. Jadi saya di sini mau nyanyi. Terus habis nyanyi nanti minta pendapatnya boleh? Bagus apa enggak gitu ya kan? Kemarin engkau masih ada di sini bersama. Boleh nyanyi mas ya? Ah? Gak boleh nyanyi sih. Kenapa? Gak boleh. Ini arenya gak boleh ada. Ini enggak. Aku bukan. Enggak. Areanya steril pengamen ya sama oh my god banyak banget ya yang udah kena target, cuman terakhirnya nggak enak banget, gila aku kena usir sama security dong, tapi nggak apa-apa demi konten ya nggak bro. Yoi terus juga tadi juga deg-degan juga, nervous juga. Ah nggak apa-apa deh, itu buat pelajaran buat kedepannya kalau bikin konten prank itu biar nggak nervous lagi ya. So thank you guys for watching this video. Semoga konten ini menghibur untuk kalian semuanya. Jangan lupa subscribe, like, and share this video. Bye bye.